Mr. Izumi dan rombongan dari Jepang yang saya hormati, kawan-kawan media yang saya hormati. Hari ini saya ingin memberikan press release, yang mana dalam press release ini kita kehadiran Mr. Izumi itu adalah penasehat special advisor daripada Prime Minister Abe, Mr. Dr. Hiroto Izumi, yang hadir hari ini di Jakarta, sudah diterima oleh Pak Presiden Joko Widodo dan juga sudah bertemu dengan Menteri PUPR, dan hari ini datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita ingin memberikan satu press release tentang rencana kerjasama yang mana sudah digodok sangat matang dalam rangka memperingati 60 tahun kerjasama Jepang dan Indonesia, di mana dalam kerjasama ini. Jadi dalam rangka memperingati ini, kita ingin memberikan press release tentang rencana kerjasama di 6 pulau terluar Indonesia. Kerjasama ini akan dilakukan dalam rangka memastikan membangun satu pembangunan di bidang perikanan dan juga keamanan di bidang laut dan juga free navigation di wilayah laut Indonesia, di mana dalam kerjasama ini Jepang akan memberikan hibah pembangunan daripada 6 lokasi fisheries community atau integrated fasilitas perikanan di 6 lokasi dan juga 6 coastal radar untuk beberapa, terutama yang 6 lokasi wilayah pulau terluar. Dan yang terakhir tadi, saya mendapatkan kesepakatan juga Jepang akan membantu dalam rangka meneruskan kegiatan daripada satelit yang telah dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga dalam bentuk hibah membuat sistem satelit kita yang ada di Bali menjadi satu sistem terbuka, sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mengakuisisi data dan mendapatkan data setiap bulan atau setiap tahunnya. Kerjasama ini menjadi sangat penting untuk dua negara, karena ini adalah satu penghormatan dari Jepang kepada Indonesia dan juga dari Indonesia kepada Jepang sebagai sesama negara di wilayah Asia yang sama-sama menghormati kedaulatan masing-masing, namun juga bekerja sama bersama membangun community development untuk kemakmuran kesejahteraan daripada masyarakat di wilayah regional kita. Satu negara terdepan dalam bidang perikanan, sudah layaknya kita memang bekerja sama dengan Jepang. Saya berharap pemerintah Jepang akan bisa mengencourage perusahaan-perusahaannya selain daripada yang sudah pasti akan relokasi dari Thailand, juga perusahaan-perusahaan Jepang lainnya untuk masuk mendirikan pabrik-pabrik pengolahan ikan di Indonesia ataupun mengelola aquaculture di Indonesia. Dan saya yakin Jepang akan menjadi salah satu partner strategis kita di bidang perikanan. Di 60 tahun Indonesia, hubungan Indonesia-Jepang, saya berharap pembangunan 6 pulau terluar ini nantinya akan dibantu lagi menjadi 60 pulau terluar. Saya harapkan ini nanti menjadi PR kita bersama. Tentu nanti ini PR yang saya titipkan kepada Mr. Izumi untuk disampaikan kepada Perdana Menteri dan Pemerintah Jepang. Jadi dari 6 ditambah 0 di belakang, not the number, tapi tentunya itu adalah satu goal yang akan jauh lebih baik bila itu terlaksana. 6の後にゼロを追いかけるのは、結局お願いできればと思います。 Saya yakin kalau ada 60 coastal radar di semua pulau terluar Indonesia, Indonesia akan aman, dan keamanan Indonesia pasti sangat penting untuk seluruh negara di wilayah Asia ini.